Bismillahirrahmanirrahim. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak halal bagi seorang muslim itu tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Enggak halal. Gimana kalau sampai mati? Padahal tiap hari Senin dan Kamis itu amalan diangkat. Akan diampuni semua hamba yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu orang lagi. Seseorang yang di hatinya ada permusuhan dengan saudaranya, dikatakan kepada para malaikat, untuk 2 orang ini jangan diampuni dulu sampai 2-duanya itu berbaikan. Maka hati-hati orang yang gampang bermusuhan, sakit hati, amalannya enggak diangkat dan dosanya enggak diampuni. Padahal kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin.